Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengumpulkan buah kedondong yang udah jatuh kena angin kencang nih ya teman-teman. Sebenarnya buah kedondongnya ini udah matang-matang, cuman kita tidak bisa panen karena batangnya terlalu tinggi nih teman-teman. Jadi kita tunggu kumpulkan yang di bawah aja ya teman-teman. Ikuti video ini sampai selesai ya. Mari kita kumpulkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu banyak yang berserakan ya. Ini banyak buahnya yang udah jatuh kena angin. Oh, udah matang-matang ya, teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Banyak teman-teman. Alhamdulillah kita dapat banyak buah kedondongnya ya teman-teman. Walaupun kulitnya seperti ini, isi di dalamnya itu bagus ya teman-teman. Nah ini kan tanda baru jatuhnya itu, tuh tangkainya itu masih ada hijau-hijau gitu ya teman-teman. Tuh, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Yang hijau ini bagus atau enak sekali ini untuk dirujak ya teman-teman. Dendong yang ini buahnya itu ada asamnya, manis tapi tidak terlalu asam kali ya teman-teman, banyak manisnya. Oh, jadi orang-orang di sini pada suka. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.